Halo gengs in the universe, kegagalan dengan Omong Karslop. Oke. Jadi hari ini gue lagi foto-foto sama teman-teman gue. Walaupun di tengah pandemi corona gini, tapi ya sengaja kita gak rame-rame. Terus ke luar jauh-jauh, cuman sekitar sini doang. Ini gue lagi ngetes kamera juga, gue lagi ngetes pakai kamera GoPro. Ini sore rambut gue berantakan gara-gara angin, anginnya gede banget. Jadi ya itu teman-teman gue lagi di sana tuh, lagi foto. Kelihatan gak? Dan ini mobil-mobilnya jauh ya, karena aku pakai action kamera. Ini mobilnya, ini ada mobil gua, terus ada mobil teman gua yang CX-5 sama satu lagi E36 juga pakai Type C. Tapi dia 323. Nah, itu lagi foto-foto di sana jauh. Posisinya sekarang gua lagi di sirkuit BSD. Ini dekat banget rumah gua, jadi ya sekalian kita ngabuburit sambil foto-foto. Oke. Belum tahu lagi sih, mobil gue juga gitu-gitu aja. Sebenernya cuma buat nambah konten. Gimana, Pe? Hasil fotonya bagus? Hasil distancing. Aduh, iya, gak boleh. Gak boleh deket-deket, guys. Ini jauh-jauh nih kita. Kita tuh, anak fotografer lagi foto-foto dulu. Kabut, guys, kabut. Lagi pandemi gini, kabut banget. Tapi ya mau gimana ya, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Jadi gue juga gak nongkrong-nongkrong, ini abis foto-foto kita pulang cabut. Sebenarnya buat ngisi waktu luang aja sih, di tengah lagi gini kan. Mumpung hari ini tanggal merah, lagi libur. Jadi ya dikit-dikit lah foto-foto. Ini mobil gue yang ngeberubah gini-gini aja. Iya, suka-suka lu, Pe. Mobil gue gini-gini aja, cuman gue baru ganti velg pakai Brayton Competition. Oh iya, vlognya gue lupa bikin. Kan lu belum jarang lihat orang. Mobil gue masih gini-gini aja. Makin cakep gak sih guys pakai velg ini? Ini velgnya, terus ini teman gue yang pakai CX-5. Dan ini punyanya DP Daniel Prakasa, anak Classy Production. Dia main mobil juga guys. Nah ini mobilnya E36 323 Matic. Velgnya dong lihat. Aduh anjay, velgnya SSR Type C made in Japan, PCD BMW 520. Itu rare banget buat yang main BMW tuh, nyari velg ini saya setengah mati. Oh, mobilnya simple sih, dia modifannya CPR harian, enak banget dilihat. Ayo, siapa yang mau gua review mobil ini, komen di bawah. Siapa tahu gua bisa review mobilnya. Kebetulan mobil dia ini Matic guys. Kelihatan ya? Dibuka nggak sih pintunya? Dikunci. Ini mobilnya Matic 323. Baru ganti knalpot, ganti velg sama CPR indicate. Nah, ini mobil gue yang biasa-biasa aja. Oke, mereka foto-foto lagi, gue minggir dulu. Jadi ya ntar mungkin kita akan pindah spot. Sebenarnya buat ngisi waktu luang kan, udah gue bilang berapa kali ini. Ya gitu lah. Tetap ya guys, walaupun di luar harus pakai masker untuk menjaga kesehatan tubuh. Seenggaknya tindakan preventif tetap dilakukan ya. Nah, kondisi sirkuit BSD hari ini sepi banget. Biasanya ramai pada foto-foto, ini lagi sepi banget. Tapi banyak juga sih yang lewat, mungkin karena mungkin lagi jam segini ya, ini sekarang jam berapa ya, gue lupa. Sekarang jam 4. Sekarang jam 4 dan emang mungkin lagi pada ngabuburit. Jadi pada mau nyari takjil. Ya, tapi masih bener-bener lebih sepi jauh dibandingkan hari waktu sebelum corona menyerang. Gue jadi kayak reporter berita ini lama-lama. Menurut kalian cakep gak sih guys mobil gue pakai Brayton Competition ini? Coba komen di bawah, cakep apa enggak? Atau mungkin ada saran velg lain yang bisa gue pakai? Oh ya, kemungkinan juga mungkin di akhir tahun gue akan ganti bumper gue dengan MTech dan sekalian di repaint mobilnya, karena ini stiker kan, jadi stikernya mau gue copot sekalian, mau gue repaint. Atau mungkin gue pakai stiker lagi juga, gue nggak tahu nanti kedepannya gimana.
Sorry ya guys, gue kekaku karena ya baru nge-vlog lagi setelah sekian lama. Ya gitulah ya, namanya main gue gak berani keluar ya. Dan udah gitu gue juga kerja kan, jadi masih ada beberapa kerjaan yang harus gue kerjain. Ini sekarang lagi libur, jadi ada yang ngajakin foto, gue keluar bentar deh. Soalnya gue udah kelamaan juga gak di rumah, mobil gue sampai trouble. Jadi mobil gue lagi ada trouble, itu RPM-nya suka naik turun. Gak tahu sih kenapa. Kayaknya sih dari airflow meter atau enggak dari idle up antara dua itu. Interiornya gimana bos? Standar tapi setirnya M. Speedo M. Apa lagi nih yang M? Yang M. Oh ya dia 33 Matic ya. Aduh. Tapi mobil harian sangat enak lah. Kok banyak tisu sih cocok? Banyak tisu kan? Tisunya cocok. Ketahuan kan anda? Tisunya keras. Aduh anda ketahuan kan? Ini lo liat dashboard gue dong? Kenapa tuh dashboardnya? Ada putih-putih. Ada putih-putih. Bodoh amat teh. Sampai keluar. Ya. Mobilnya udah berapa lama enggak dicuci, guys? Kotor banget mobilnya. Dasar emang nih orang. Jadi gua pindah mobil dulu, mobil gua tinggal di sini. Tuh. Sekarang ikut teman gua dulu mau ke toko ban. Video racing banget ya, udah ada kibar. Itu motor gampang sih. Iya. Jadi gimana Pe? Foto-foto tadi? Begitulah kehidupan nih. Begitulah kehidupan. Ini PSBB loh Pe, lu gak boleh duduk depan anjing. Oh anjing. Gak apa lah, kita pakai masker guys. Dan nah, di komplek-komplek juga kok. Gimana anjing? Kan di komplek-komplek juga. Anjing, ya ente gue. Kan nggak apa-apa, kok belakang 2 orang. Iya, depan 1 orang. Oh, belakang 2 orang boleh. Boleh, depan 1. Ya udah gue pindah belakang lah. Ya nggak nah, usah, ntar aja. Lu juga kalau ditangkep. Sebenarnya depan sama belakang bedanya apa aja? Siapa aja? Jadi biasanya istri itu, dia suami istri ini tangkep. Ya di Bogor ya? Iya, suami istri. Ini nggak apa, gue nge-vlog ngomongin ginian. Ya kenapa? Gak ini biar netizen tuh. Biar netizen tahu ya. Kalau misalnya kita tuh tak boleh duduk di depan sebenarnya di PSBB. Tapi kita ngelanggar. Tapi sengaja kita sudah rapid test semua, enggak tahu sih anjing. Waduh, gua positif lu. Anjing. Serem amat. Turun dari mobil. Kalau si Nyaris kalau apa namanya COVID negatif, HIV positif. Amin, mentor. Aduh ini ngomong kasar semua guys, enggak apa-apa ya. Biasaan orang-orang kayak gini nih. PSBB. Dulu lihat tuh PSBB no. No, PSBB tapi begini jalanan ya. Social kita kasih lihat, tapi kita juga keluar anjing jadi gimana? Ya, PSBB dari mana? Dek, malah buntung lu yang bener. Aduh. Ini bantingannya sih keras tuh. Ini nih yang ini bukan sih yang bareng sama si Empire Garage. Yang mana? Yang bikin itu. Ayo. Bar itu. Bar, oh bukan. Oh beda ya? Beda. Ya Ivan James sih, omongin Ivan James. Kalau nonton. Gak tau nonton apa enggak. Nonton ya. Ini ramai banget guys, jalanan. Ada anak kecil aja ya. Ini fix. Oh iya panda. Waduh ada panda dong. Kelihatan gak guys? Gak kelihatan sih kayaknya. Oh iya tuh, dia pegang depeng. Udah. Cewek dong itu nge. Oh. Miring. Ada motor. Ini motor temen lu kenceng dari belakang. Enggak, dia cerem. Datang kan? Halo. Iya, jadi inilah. Enak. Udah lama ya enggak naik mobil kayak gini ya. Sama tadi mobil lo gitu. Kan gua ngerasa itu tadi. Gua udah di sirkuit kan. Iya. Tapi tadi di sirkuit diusir kebetulan ada Satpol PP. Kalau sirkuit tuh masih dulu. Waduh. Berasa sekali itu. Oh, waduh. Kalau kelihatan guys. Enggak kelihatan sih ini tuh ada Dodge Charger, ada Stream. Oh, iya. Itu bukan Dodge Charger deh, itu apa? Oh, Holden Torino ya? Iya, Holden. Tadi. Gue sebelum keluar rumah baru kali ini lo rame banget. Apa gua ngomong keluar rumah sore ya?
biasa kan malam, Pak. Ini kita jangan ditiru ya, guys, karena sebenarnya enggak boleh kayak gini. Ngabuburit. Gak bisa dong, kita, saya tidak mau menipu. Tapi pakai begini. Saya tidak mau menipu. Yang penting, yang penting kita tuh pakai masker, guys. Jadi satu orang doang yang pakai masker, biar ini dia kena sendiri anjing. Oke lah, nanti keburu. Wah, boleh mobil cuci. Ini mobil motor lu. Lu ganteng sih ini pakai body kit Fiesta ST. Itu fokus. Fokus salah maaf. Udah guys, jadi vlognya sampai sini aja ya karena makin gak jelas. Oh iya, gue mau mengumumkan kalau gue ada giveaway. Yeay. Giveaway kaos yang gue pakai edisi E36. Aduh, bisa bisa menang lewat arang dalam gak? Gak bisa sih. Iya. Gue ada 2 kotak kaos. Ini gue collab sama E36 Bintaro. Bisa dicek di IG-nya mereka, @E36Bintaro. Ini desainnya kisah belakangnya nggak kelihatan, Pak. Mau megangin dulu, Pak, kisah belakangnya. Balik badan. Ini kisah belakangnya, guys. Ya. Jadi kamera 36 gitu. Oke. Ada giveaway untuk 2 orang. Caranya gampang banget. Tinggal follow Instagram gue, @nicolasende, sama komen di bawah. Udah follow. Komen apa ya? Ntar gue tulis di description aja deh. Untuk apanya namanya, Pak? Untuk syarat dan ketentuannya. Ya, betul sekali. Oke. Okay. See you on next car vlog, guys. Bye.